nemuin Bang Ali di sono. Ini kami dari Uang Kaget lagi, ada titipan dari Abang Ali kalau ada sisa uang yang tersisa disuruh disedekahin. Nah, saya tertuju sama Bapak nih. Bapak boleh terima? Nilainya enggak banyak, yang penting Bapak boleh terima. Oke. Okay? Ya. Buat beli minum Bapak, beli makan Bapak, beli cemilan ya. Bapak ikhlas, redo. Alhamdulillah, doain kita ya, Pak. Semoga acara kita lancar. Kru-kru kita sehat. Hostnya enggak diganti. Doain ya, Pak. Doain ya. Amin. Semoga acara makin berkah. Amin. Amin. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima ya, Pak. Iya. Amin. Ikhlas. Amin. Ya udah, Pak. Makasih ya, Pak. Semangat terus kerjanya ya. Sekarang kita menuju ke pick up, oke? Kita cek barang-barang Bapak. Yeh, apa aja tuh yang kira-kiranya yang nggak ada. Apabila ada yang ketinggalan, bisa kita ambil lagi mumpung masih di pasar. Oke? Yeh, okay. Yaudah. Kenapa jadi hancur gitu, Bang? Kamu juga lagi training. Iya. Gak apa-apa. Wih, Bapak punya eceng gondok, Pak. Ya. Wih, di mana rumahnya? Mana bukan? Iya. Wih, dia udah rame banget sama warga. Ya udah kita turun. Ayo, turun. Aduh, mana tinggi banget ini. Aduh, Pak Martin, gemblok. Pak Martin bisa laman juga sih gembloknya. Aduh, Pak Martin udah bau. Ya udah, kita kan mau ke dalam. Kan ini barang-barang perlu kita angkut sama tim kita. Aga! Masukin barang yuk. Ega, cepetan masukin barang ke dalam ya. Gua mau ketemuin Bang Ali di sono. Ye, mana tim-timnya? Tim-timnya mana? Sepeda. Sepeda boleh nih turunin dulu, Pak, nih biar saya dorong nih, Pak. Handphone lu jangan ngadi-ngadi lu ya. Ah, anaknya. Widih, emang ini buat kamu? Enggak. Enggak. Ya udah bawa. Cus, bawa ke sana. Ayo, entar dulu. Entar dulu. Entar dulu, aku mau bawa sepeda atu lagi. Ngapain bisa di sono? Gue juga kaget tadi. Susu dua. Udah ketemu ibunya tadi? Kira-kira mah hilang. Bapak mau jadi dari mana? Bapak ada di mana? Dia hilang. Ini sama cewek cantik. Waduh. Ibu, suaminya udah kita balikin. Suaminya habis kita ajak jalan-jalan. Dan suaminya, Neng, baru aja terima uang sebesar 12 juta rupiah. Ibu bisa berdiri, Ibu? Iya. Ya, tahu. Dari mana, Bang? Dari mana? Tentu saja dari Uang Kaget lagi. Tapi udah aman, Neng, ya? Aman. Ya. Masukkan. Masukin barangnya. Yo! Sebelah sini. Yo agak cepat takutnya hujan. Dan ini dia yang sudah dibeli dengan 12 juta rupiah. Waduh, Ibu. Aduh, makasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Ya Allah, aduh, mudah-mudahan Allah yang ngebales ya. Bu, agak sembahwat nih melakinya diem aja tadi. Baik. Ini kalau misalnya kita perhatikan semua yang dibeli hampir rata-rata kalau gue banyak mainan ya. Mainan. Kenapa hujan? Oh, topinya mana tadi? Di motor. Enggak ada di situ. Hah? Tadi bukannya lo gua. Lagi si Ali Lumali, ada-ada aja dah. Apa topi kesayangan dia itu, lihat tuh. Oke. Baik. Topi. Udah. Kan menerjemahkan. Halo, gua jambak bibir lu ya. Bapak, ini beli mainan sampai banyak banget ya? Tadi, Bang, beli mainan tadi banyak banget, tapi ada insiden kita, Bang. Maksudnya kecelakaan? Bukan kecelakaan. Insiden. Insiden.
Karena tanpa tidak beli, sempat hilang si bapaknya. Apa? Si mainannya. Mainannya mana? Mainan apa nih tadi, Pak? Boneka. Boneka. Baiknya artinya mainannya hilang nih. Mainannya hilang. Boneka. Boneka. Mahal harganya. Bukan mahal harganya, tapi... bukan masalah harganya, tapi manfaatnya. Limited edition lebih kaya, tapi kan? Tadi gue dapet kabar. Ya, ada yang nemuin. Siapa yang nemuin? Langsung aja bawa saja boneka yang tadi hilang. Mana itu? Boneka, boneka. Alhamdulillah. Iya. Ini mah pistol, bukan boneka. Ini bonekanya, ini. Namanya kita lagi kedebak-gedebukan, Bang. Bukan HP-HP. Banyak orang kita gak merhatiin. Benar. Dan kita mengucapkan terima kasih lo ya, bukti bahwa orang-orang baik itu masih ada. Jadi pokoknya dunia... orang-orang belalang aja mah bae-bae, Bang. Bae-bae. Maaf ya, ini ya, Bang, saya ya. Ini kalau kita perhatiin ada sepeda dua, ada mainan banyak banget, terus seneng banget ya. Artinya banyak sekarang udah punya mesin cuci. Mesin cuci. Alhamdulillah. Kenapa sih Bu pengen banget mesin cuci? Soalnya ya capek aja gitu ya. Ya kalau capek istirahat. Bisa jadi modus. Bukan, karena begini. Kenapa? Ibu kalau mau nyuci sama bapak mau masak, itu harus gantian. Jadi kamar mandinya jadi satu. Antara tempat masak sama tempat nyuci. Baik, artinya berkah banget, pas banget beli cuci ya. Perfect ya, pas ya. Oke, setrikaan. Bukan, blender. Coba sebelah sini. Blender, Bang. Pegang, Bu. TV-nya bagus banget. Cakep. Ibu. Ada bonusnya mobil. Dari dulu saya pengen Ferrari. Kenapa? Ibu bersini, Bu. Nah, cakep. Dari dulu saya pengen TV kayak begini. Kata saya, mudah-mudahan suatu saat nanti ada orang yang ngasih atau siapa aja gitu. Saya pengen kayak begini. TV yang tipis begini? Iya. Iya ya, Bu ya? Iya. Justru yang begini jadi motivasi, nggak usah beli kasur. Alhamdulillah. Blendernya kita beliin. Alhamdulillah, Bang. Mesin cuci juga kita beliin. Amin. Kasurnya kita beliin, artinya bener. Isian rumah udah kita beliin semuanya. Alhamdulillah. Ya, sampai susu-susu, sampai mainan. Iya. Udah kita beliin semua ya. Mainnya dibeliin. Saya tahu nih. Bapak biasa ngerobek daster, sekarang beli daster ya? Iya, makanya. Wih, pas banget tuh. Bapak tau banget ukurannya, Pak? Iya. Ya, emang lakinya. Bapak alhamdulillah, ini adalah bukti. Ya, kalau misalnya kita perhatikan. Begitu Bapak punya rezeki, punya uang yang diutamakan anak sama bini. Betul, Bang. Yang dia beli cuma baju sama sendal doang ya, Pak? Bener, Bang. Kayaknya ini masih ada duit yang sisa nih. Ada dong, Pak Martin. Yeah. Pak Martin gimana? Pak aja dari tadi, Pak Martin nih. Ya, namanya juga mengamankan. Makasih ya. Jangan, dibuka aslinya apa? Kita semua penasaran. Nyamuk kali ah. Enyek, Bang. Ya. Itu buat siapa, Bang? Tanya buat siapa aja, Bang. Buat siapa? Ini buat siapa ini, Pak? Emaknya. Ya Allah, lucu banget. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Wah, bukan lagi. Iya. Baik, Ibu silakan. Yang ini muat. Kliking. Cukup. Cukup ya, kita. Coba Ibu gini, Bu. Alhamdulillah, makasih ya, Pak ya. Jadi cium, Pak. Cium tangan. Dipeluk dong, dipeluk. Ya Allah, ya Rabbi. Makasih. Cobain kasur baru, Pak. Hei, itu ntar malam ya. Ya, baik. Dan ini semua yang sudah kita belikan, dong, sisanya. Nah, sisanya. Kan lu pernah bilang, kalau ada sisanya, boleh disedekahin. Tadi gue sedekahin ke tukang pakul. Apa, pakul? Pikul. Ada gambarnya. Ada dong. 43.000. Ih, cakep, berkah. Mudah-mudahan 43.000 yang dibawa jadi berkah buat kita semuanya. Amin. Ini rezeki gara-gara 43.000 jadi nambah, bukan jadi nambah. Amin. Kita jadi sehat semuanya ya. Amin. Baik. Po, kita maju, Po. Yang namanya uang kaget lagi selalu bikin kaget. Kalau gitu yang kaget masuk. Bapak. Widih. Awas. Widih. Oke. Ya. Maju lagi. Masih pada bingung. Kenapa, Bu? Kita ke depan. Saya mau kasih tahu bahwa etalase serta dan semua isinya ini bisa buat dagang, bisa buka warung. Senang banget. Ini di depan sama ke belakang doang. Iya, makanya bisa ngoyak. Coba ibunya ngoyak. Ayo, goyang. Gini nih. Yeah. Gak bisa kan? Baik, alhamdulillah beralamin dan
kan artinya ibu udah siap untuk dagang. Siap, siap, abang, abang siapa namanya tadi? Randy. Jangan abang malu untuk bantu dagang. Abangnya ngambek nggak dibeliin apa-apa ya bang? Abangnya ngambek nggak dibeliin apa-apa? Nggak apa, dia dibeli, bukan dibeli apa-apa tapi diberi tugas. Iya benar. Diberi tugas untuk menjaga semua yang ada biar nambah jangan sampai kurang. Baik, alhamdulillah belamin artinya semuanya udah kita beliin ya. Dan total adalah 15 juta rupiah. Doain kita pada saat Bapak menggunakan barang-barang ini ya. Semoga kita terus bisa berbagi ke seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Karena dalam waktu dekat ini kita akan keliling Indonesia ya. Di antara kota-kota besar. Bandung, Surabaya, Malang, Jogja. Kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku dari siapa nih? Mengatasnamakan Uang Kaget lagi dan juga mengatasnamakan FNC TV. Dan laporin aja. Iya, dan karena yang kita kasih semuanya adalah gratis, tidak dipungut pajak. Dan kalau misalnya teman-teman semua ada target yang ingin diajukan menjadi target Uang Kaget lagi, gimana caranya bang? Caranya adalah gampang sekali ya. Bagaimana Neng? Langsung aja mention ke IG kita di @uangkagetlagi.mnctv. Yang pertama bang, kagak boleh minta-minta. Gak boleh minta-minta bang. Sayang sama keluarga. Kagak ninggalin keluarga. Cinta sama keluarga. Punya usaha yang dijaga. Betul. Dan yang paling terakhir, kagak boleh ketahuan kalau diajuin. Nah itu dia, karena kita bener real realita. Tapi bang, sebelum kita closing, kita tanda tangan dulu, iya. Oke? Pak, kita tanda tangan biar Bapak selalu ingat sama Uang Kaget lagi dan juga sama saya selama kita berjuang di pasar. Oke, Pak? Oke. Mana spidolnya? Bahasa Inggris itu tambah bagus ya? Yes. Bahasa Inggris itu tambah bagus.